Setelah menerapkan ilmu aerodinamika yang lebih baik untuk produk sepeda speed mesin triathlon pada bulan lalu, nampaknya kemitraan atau kerjasama antara BMC dengan Red Bull Advanced Technology atau RBAT ini terus berlanjut. Terbukti, baru saja BMC merilis sebuah produk road bike terbarunya, yaitu Team Machine R. Dikatakan oleh BMC bahwa Team Machine R ini memiliki keseimbangan bobot yang menyeluruh pada bagian framenya. Itu juga tidak sama sekali meninggalkan unsur aerodinamika yang sudah super luar biasa. Dan ini tentu saja tidak mengherankan karena Red Bull sendiri terkenal untuk mengembangkan mobil Formula One. Tetapi seperti pada sepeda triathlonnya, kolaborasi ini juga lebih dari sekedar fokus pada aerodinamika. Di mana feeling si pengendara dengan sepedanya, ini merupakan fokus utama. Membuat si rider menjadi lebih nyaman dan juga tidak cepat lelah, tentu saja hal ini akan meningkatkan performanya dalam bersepeda menjadi jauh lebih cepat dan juga memiliki tingkat endurance yang jauh lebih baik. Di website resminya, BMC mengatakan bahwa Team Machine R ini dirancang untuk menjadi sepeda road bike terbaik apapun situasinya. Mulai dari jalan menanjak, jalan berbatu, sampai dengan jarak bermil-mil yang harus ditempuh. Dan perlu diingat, sebelum dirilis, semua itu sudah dilakukan uji coba secara matang. Mari kita lihat spesifikasinya, di mana BMC mengklaim bahwa berat bagian framenya ini hanya sekitar 910 gram saja, ini untuk ukuran 54. Sedangkan untuk fork atau garpunya, ini 345 gram. Dan untuk berat total dari sepeda full bike-nya, tidak lebih dari angka 7 kg saja. Routing kabelnya juga sangat rapi dan sama sekali tidak terlihat kabel pada bagian fork ataupun pada bagian framenya. Fork berjenis halo terbaru juga membuat kaki-kakinya ini menjadi lebih lebar, teman-teman. Hal ini bertujuan agar mudah untuk membersihkan apapun yang masuk di antara sela-sela dari fork atau garpunya. Selain itu, airflow-nya juga akan menjadi lebih lancar dan perlu diketahui lebar daripada bagian downtube-nya ini sama dengan lebar pada bagian ban depan maupun belakangnya, teman-teman. Jadi hal ini sama sekali tidak akan menambah turbulensi pada bagian downtube-nya. Dari gambar ini cukup terlihat ya. Kemudian tidak hanya itu, bagian battle cage juga dipikirkan agar sama sekali tidak menambah turbulensi pada bagian framenya, teman-teman. Jadi boleh dibilang bagian battle cage-nya ini juga aerodinamis. Kemudian jika diperhatikan, tidak seperti kebanyakan sepeda aero lainnya, pada bagian roda belakangnya ini masih terlihat celah yang cukup lebar, teman-teman. BMC memberikan alasannya tersendiri, di mana menurut mereka, turbulensi angin dari bagian samping ini memang sangat minim dan dirasa tidak perlu untuk memberikan jarak ban yang terlalu sempit. Kemudian jika diperhatikan lagi, tren road bike saat ini membuat semua kita tertuju pada bagian head tube dan juga pada bagian top tube-nya, teman-teman. Di mana di kedua bagian ini biasanya pabrikan akan memberikan sentuhan yang sangat aerodinamis dan terkesan menjadikan sepedanya ini terlalu kurus. Bagian top tube yang mengarah pada bagian situpnya ini terlihat lebih tipis, teman-teman. Dan ini mengingatkan kita pada salah satu produk dari kompetitornya, yaitu Vector Auto VAM. Sehingga boleh dibilang Vector sendiri merupakan salah satu pionir yang memperkenalkan jenis top tube seperti ini. Jenis top tube seperti ini sendiri sebenarnya masih menjadi perbincangan, di mana menurut pendapat beberapa pengguna sepeda, jenis top tube yang menipis pada bagian belakangnya ini menjadikan sepedanya terlalu lincah. Sehingga untuk mengakali hal tersebut, biasanya pabrikan memberikan material yang sedikit lebih tebal pada bagian chainstay maupun pada bagian seatstay-nya. Sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Gue Aditya92 pamit dan bye-bye.